Ketika kamu masih banyak menanggung masalah, berarti itu tanda Tuhan menyayangimu. Dan Tuhan percaya bahwa kamu mampu menghadapinya. Dan ketika kamu tersungkur serta tak punya harta lagi, disanalah waktu yang tepat menemukan siapa sahabat sejati. Kadangkala seseorang memutuskan untuk menjauh dari kehidupan kita bukan karena ia membenci kita, tapi karena ia sedang melindungi dirinya dari luka. Karenanya, jangan pernah bosan agar kamu untuk tetap membuat seseorang menjadi bahagia, sekalipun kamu harus memutuskan pergi dari kehidupannya. Jangan menjadikan kebencian dan balas dendam menutupi mata hati kita, karena yakinlah, semua pasti akan mendapatkan balasannya masing-masing. Dan cobalah berbuat adil pada dirimu sendiri dahulu. Maafkanlah dirimu sebelum engkau memaafkan orang lain. Cobalah juga untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Di dunia ini, agar dirimu bisa merasa baik, maka terimalah bahwa tidak setiap keadaan baik, karena yang terbaik itu tidak selalu yang terindah, tapi yang terbaik adalah yang paling tepat. Ketika kamu masih banyak menanggung masalah, berarti itu tanda Tuhan menyayangimu. Dan Tuhan percaya bahwa kamu mampu menghadapinya. Dan ketika kamu tersungkur serta tak punya harta lagi, disanalah waktu yang tepat menemukan siapa sahabat sejati. Kadangkala seseorang memutuskan untuk menjauh dari kehidupan kita bukan karena ia membenci kita, tapi karena ia sedang melindungi dirinya dari luka. Karenanya, jangan pernah bosan agar kamu untuk tetap membuat seseorang menjadi bahagia, sekalipun kamu harus memutuskan pergi dari kehidupannya. Jangan menjadikan kebencian dan balas dendam menutupi mata hati kita, karena yakinlah, semua pasti akan mendapatkan balasannya masing-masing. Dan cobalah berbuat adil pada dirimu sendiri dahulu. Maafkanlah dirimu sebelum engkau memaafkan orang lain. Cobalah juga untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Di dunia ini, agar dirimu bisa merasa baik, maka terimalah bahwa tidak setiap keadaan baik, karena yang terbaik itu tidak selalu yang terindah, tapi yang terbaik adalah yang paling